Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang masih setia lagi menonton channel aku ni. Terima kasih sebab ramai dah yang subscribe, yang like dan yang share segala video yang aku post selama ni, terutamanya bercakap pasal bola sepak negeri Kedah Darul Aman. Dan tu kali ni aku nak ulas cara aku lah, cara simple-simple ni, cara bodoh ni kan. Antara Kedah dengan Seri Pahang. Terpelik ya sebut Seri Pahang. Dia sebut Seri Pahang, tak ingat joget ni. Okey, game tu kita pun tahu dah menang 3-1. Dan aku tengok semua pun memang amat berpuas hati dengan game pada malam tu ya. Aku memang puas hati lah. Walaupun pada awalnya 10 minit pertama nampak macam Pahang agak agresif kan. Tapi selepas kita memperolehi jackpot, iaitu ketika Herat Gulon telah menjatuhkan Kepah Sherman di luar kotak penalti dan dapat red card, start pada itu kita sebenarnya beruntung sebab dia salah satu, dia antara satu defense yang terbaik dekat Malaysia ni. Dia sizing besar, dia batu, dia suka bully striker-striker ni. Kita tahu panggil dia, dia dengan Damien Stewart tu, hak Pahang dulu tu, hak barang besar tu, hak toik-toik tu sikit tu kan. Haa, apa ingat kan, dia lebih kurang pattern yang sama. Jadi start pada tu kita dah start control game, main pun agak relax. Kita pun tak pressure teruk-teruk sebab kita tahu kita lawan dengan team 10 orang dan mereka tu pun dia takkan press sangat sebab dia tunggu nak counter saja. Daripada game ni kita nampak defense kita agak relax, terutamanya Rodney pun nampak relax. Dia tak menjerit-menjerit macam game sebelum ni kan. Dia jadi tenang, relax, cool lah. Tengah okey. Rabi Ataya semalam game tu macam ni. Memang macam ni, walaupun dia ada delay-delay dia juga tu. Dia nak jadi macam McDon, dia nak jadi macam Safi Al-Fatah, tapi bagi aku sebab dia tak melampau-lampau sangat, bagi aku okey lah, dimaafkan. Cuma yang still menjadi kekecewaan sikit. Kepah tamak macam biasa. Kipre, ya, dia dah hilang banyak game tu. Dia score itu sebiji awal dulu ya. Lah ni dia tak score, tapi aku tak pelik dengan Kipre ni sebab dia punya form dia bagi aku tiap-tiap tu macam tu. Awal season dia dia memang macam ni, dia tak score. Lepas tu dekat tengah-tengah season sampai ke hujung selalunya dia akan mula menjadilah. Aku pun pelik ni, apa tactical main nak dapat kontrak ke apa. Dan daripada semalam pun naknya Bud dah tunjuk macam biasa, dia tunjuk karakter yang betul sebagai Captain Marvel. Dia skor 2 biji dan ada yang petikai sepatutnya Herat Gulon tu tak patut red card. Bagi aku red card lah, hang cerita dia paling mudah, undang-undang 12 FIFA dia cakap tu pemain last yang ada peluang untuk clear chance untuk skor, kalau hampir taker dia pemain last tu memang kena red card. Tak payah cakap banyak, kena tali kasut pun kena ikut red card. Kalau dia bagi yellow card itu atas budi bicara pengadil tu. Tolong faham sikit bab tu. Dan satu yang paling membanggakan aku sebab Kedah menang adalah mereka main dengar cerita lah, dengar cerita lah kan. Dua bulan weh. Bukan sikit punya duit tu. Tapi mereka main macam tak ada masalah apa, very professional kan. Bagi aku itu satu sikap yang terpuji. Dan harap-harap tu CEO tu kan, hampa tahu lah CEO dia siapa lah. CEO Kedah tu bayarlah duit cepat sikit kot, takat nak duduk dekat kursi tu nak buh nama, nak goyang kaki. Tak payah, hanya orang lagi boleh lah pek-pek buh jadi CEO lagu tu kan. Okey. So, aku pun tak mahu nak ulas panjang-panjang sebab untuk kali ni sebab aku terlalu happy. Mami nampak happy saya hari ni kan. Aku nak belanja video aksi Rabih Ataya yang memukau pada malam tu. Okay, enjoy, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bottles, popping bottles.